dalam rangka mewujudkan pemilu 2019 untuk Indonesia yang aman, damai, dan sejuk, komunitas sepeda bersama dengan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, KPU, Bawaslu, pemerintah provinsi, dan segenap elemen masyarakat melaksanakan goes bersama yang bertajuk I Ride for Peace. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setio Wasisto mengatakan kontestasi politik 5 tahunan ini adalah amanat undang-undang, sikapi dengan aman, damai, dan sejuk, dan hadapi dengan gembira. Ya, kembali lagi bahwa kontestasi politik 5 tahunan ini adalah amanat undang-undang, sikapi dengan aman, damai, dan sejuk, dan kita hadapi dengan gembira. Untuk itu kita sama-sama dengan seluruh elemen masyarakat. Ya, ini kan tergantung dari komunitasnya. Nanti komunitas Ayo, lain juga ada. Akan berkelanjutan ya, Pak. Ya, sampai menjelang Pilpres nanti akan dilakukan. Adapun rute yang dilintasi ialah Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Silang Merdeka Barat, Jalan Merdeka Barat, Jalan Gajah Mada, Hayam Buruk, Jalan Mangga Besar Raya, Jalan Gunung Sahari, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Pos, Gereja Katedral, Lapangan Banteng Selatan, Jalan Perwira, Jalan Merdeka Timur, dan kembali ke Monas. Selain itu, rencananya kegiatan seperti ini akan terus dilakukan sampai menjelang Pilpres dan akan mengikutsertakan komunitas-komunitas lain selain sepeda. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.